Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi tip caranya menyimpan daun bawang supaya tahan lama ya teman-teman ya. Oke, aku mau buka dua-duanya, dua kantong ya. Ini yang satu dibungkus koran, yang ini tidak ya. Oke, perbedaannya, ini yang baru beli 5 hari ya teman-teman. Tidak dibungkus koran seperti ini ya, sudah kuning-kuning ya, lihat. Sudah kuning-kuning. Terus ini yang dibungkus koran. Yang dibungkus koran ini sudah beli. Sudah 2 minggu aku masuk bungkus koran, aku masukkan ke kulkas ya. Tetap cantik seperti ini ya. Lihat, tetap cantik. Itu ya perbedaannya teman-teman. Teman-teman kalau punya daun bawang, itu harus disimpannya ya, biar tahan lama ya. Dicariin koran, dibungkus seperti ini ya. Dibungkus koran seperti ini, lalu dimasukkan ke kantong plastik lagi. Disimpan di kulkas ya, biar tahan lama ya. Biasanya di Taiwan kalau pas musim itu mahal ya teman-teman, musim taifung ya. Ya seperti ini ya, bisa tahan lama teman-teman. Silahkan mencoba ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.